Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya Abdul Karim Zakar di sini. Saudara-saudara, selaku pejabat khalifah dan panglima tertinggi angkatan perang Republik Persatuan Islam Indonesia, saya ingin menyampaikan kata-kata salam kecintaan jihad fisabilillah kepada segenap mujahidin Ansarullah dan rakyat. Saudara-saudara, demikianlah harapan saya selanjutnya, supaya segenap mujahidin Ansarullah, yaitu anggota-anggota DITII dan rakyat yang pernah berjuang di hutan gunung jihad fisabilillah secara gerilya, yang menyeberang ke pihak Republik Indonesia Pancasila, yang masih tetap berjiwa Allah minded, Islam minded, saya harapkan, saya anjurkan, dan saya perintahkan untuk segera berusaha kembali ke dalam hutan rimba jihad fisabilillah.